نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فأيها الحاضرون والحاضرات، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما عباد الله salat yang baru saja dilakukan itu semua salah satunya akan mampu juga membentuk karakter dari manusia itu sendiri. Antara pengembangan dan pemanfaatan ilmu riba di dalamnya ibadah antara simbol dan norma yang Bapak Ibu baru lakukan dalam setiap ibadah ketika kita mau mengembangkan dan memanfaatkan ilmu riba. Ada dua sisi yang berdampingan, yakni simbol dan norma. Supaya lebih jelas dan supaya kita semua bisa menangkap esensi hubungan antara simbol dan norma yang nanti pun akan melahirkan spirit ilmu riba. Di dalam ritual tentu kami akan melihat mengangkat tangan dalam sholat yang dilambangkan oleh Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian semua seperti yang pernah kalian sholat, seperti apa yang pernah kalian lihat bagaimana sholatnya aku, kata Rasulullah. Dalam sholat ada digambarkan oleh Nabi muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, diawali dengan takbiratul ihram lalu kemudian diakhiri dengan salam. Mengangkat tangan ini di dalam salat lalu sambil mengucapkan takbiratul ihram adalah simbol. Normanya tentu adalah lita'zim, yakni untuk menghormat Allah dan bersikap pasrah kepadanya. Simbol itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah norma yang ada di balik simbol itu. Akan membentuk karakter, sehingga saya melihat dalam tatanan seperti tadi ada paradigma dasar itu bagi sistem pendidikan, lalu kemudian lahirlah yang digambarkan tadi dengan istilah karakter. Kita ingat pada hakikatnya karakter itu adalah kecenderungan hati, sikap, attitude. Lalu dalam mereaksi sesuatu serta bentuk perilakunya itu disebut behavior. Nah kemudian saya ambil contoh bagaimanakah kecenderungan hati antara ketika kita, artinya kecenderungan hati Anda, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian karena menemukan handphone milik orang, katakanlah di ruangan atau di mana saja,
apakah Anda ini akan mengambilnya atau mengambil atau mengembalikannya? Ini tentu kecenderungan hati di dalam. Contoh kedua dalam behavior. Seseorang mengatakan kepada Anda, dasar kampungan. Reaksi Anda bagaimana? Tentunya tidak emosional dan kita apresiatif melihat orang dengan wajhun mutabassimun. Ini pengembangan dan pemanfaatan ilmu yang Allah sampaikan. Di dalamnya tiada lain kecuali dasar seperti tadi, paradigma dasar bagi sistem pendidikan. Tujuannya itu adalah tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah. Dalam sadar itu kan menggambarkan egalit kita, menggambarkan sifat tasamuh kita, sifat toleransi yang memang tidak terlihat kesombongan dirinya, karena yang ada di hadapan kita adalah Allah. Dan dengan takbiratul ihram sangat begitu kecil kita di hadapannya. Allah adalah segala-galanya dengan sifat maha besarnya. Allahu Akbar. Allah itu sifatnya sombong dan wajar karena punya sifat mutakabbir. Hamba Allah ketika punya sifat kesombongan, ketika kita mampu memanfaatkan ilmu kita dan dimiliki olehnya, puji we. Namun akhirnya ada orang yang kemudian punya karakter sombong. Waduh, bagus sekali ini handphone-nya. Ini pasti di atas 10 juta. Karena punya sikap dan sifat itu sombong, tentu insya Allah paling tidak bakso ataupun makanan kita gratis, ditanggung oleh mereka yang dipuji. Allah juga kan dalam pengembangan kita semua dalam memanfaatkan ilmu Allah, kecil sekali frekuensi yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang disampaikannya melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Sehingga sampai Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu janji Allah akan aku angkatkan martabat kalian dengan personifikasi kemanusiaan sehingga kalian bisa kompetibel dan kompetitiveness. Fastabiqul khairat di muka bumi ini, andaikan kalian mampu mengembangkan potensi kemanusiaan yang Allah berikan dengan catatan kalian tidak boleh mengingkari apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an sendiri. Martabat apa yang tentu tidak Allah bisa berikan kepada kalian semua sebagai hamba-hambanya? Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti benarnya, beda dengan janji organisasi peserta pemilu yang sebentar akan berlaga pada bulan yang akan datang tanggal 9. Nah, ini merupakan suatu hal yang menyebutkan dasar ketauhidan. Tujuan utama ilmu itu adalah yang dikuasai manusia dalam rangka mengenal Allah. Sehingga tadi Rasul sampaikan man'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Bapak dan ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan, berikut ilmu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah hanya bapak dan ibu sekalian. Orang yang memahami substansi nilai ilmu disebutkan ulama itu adalah warathatul anbiya, karena tiada lain kecuali takut kepada Allah.
Selama ini ketika kita diiming-iming dengan jabatan, lalu melahirkan korupsi, melahirkan prostitusi, melahirkan kolusi, melahirkan gratifikasi yang selama ini terjadi di muka bumi Indonesia yang kita cintai. Karena memang yang jadi hamba dalam kehidupan itu adalah harta kekayaan. Kita ingat broker saja bukan pejabat, lalu mantan adiknya, artinya adiknya pejabat mantan gubernur, itu mobilnya konon kabarnya itu sekarang yang tertata dan kemudian terdata itu tidak kurang dari 65 kendaraan. Maaf, ini bukan ngomongin tapi ngumpat, tapi itu fakta. Dan mobilnya kan luar biasa itu harganya. Insya Allah kalau saya Ustaz ini tidak mampu itu memakai mobil yang bermerek saya. Sudah lumayan, setiap hari tidak pakai helm saja kehujanan sudah berhenti. Kita bersyukur saja, sekaligus setiap pagi mendorongnya. Tapi ada kenikmatan tersendiri. Bayangkan seperti Lamborghini, Ferrari, lalu kemudian BMW, kemudian Mercy, dan paling rendah barangkali Fortuner, dan ditambah barangkali apa itu yang ya udahlah, tidak bisa juga menyebutkan saya. Jadi Vilvaya, lalu apa yang harganya itu di atas 500 jutaan. Dan ini semua tentu itu tadi dengan ilmu itu harus kita kembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah. Ketika salah tidak sebatas kubur kewajiban, itu lillah kita. Semua orang yang salah itu tentu kelihatan seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, ini wajahnya bercahaya. Apalagi sebentar akan gajian, mungkin besok kelihatan bercahaya. Ini ahli ibadah, ini ahli bangun malam ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini kan ahli bangun malam. Tipis doang boleh. Hanya takut itu kepada Allah. Dengan siapapun itu tidak pernah takut. Innama yakhshallahu min 'ibadihi al-'ulama. Jadi orang yang hanya takut kepada Allah itulah gambarannya para ulama seperti bapak dan ibu sekalian. Ulama itu tidak sebatas hanya memahami hukum dan aturan Islam itu sendiri, halal dan haram. Enggak, bapak juga ahli telekomunikasi, ahli geografi, ahli osinografi, ahli geofisika, ahli matematik, ahli biologi, ahli geodesi, ahli komputer, itu cuma ulama. Jangan kemudian kita menganggap ulama itu hanya yang tahu halal dan haram. Bapak dan ibu sekalian itu ulama yang memahami tentang disiplin ini, lalu berpikir semata-mata lillah. Karena itu adalah ilmu Allah. Sehingga lahir ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam hidup ibadah kepada Allah. Kalau tidak ada kemanfaatan, orang yang beriman itu semuanya bisa kita lihat di depan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman mesti tenteram dalam hidupnya, penuh harapan masa depannya, apresiatif kepada siapapun, dan selalu husnuzan dalam reaksi apapun, selalu berbaik sangka dan positif thinking. Islam gambarannya seperti itu. Ilmu yang dikembangkan dan teknologi yang diciptakan itu tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan di muka bumi ini atau pada diri manusia itu sendiri. Jadi di empowering sifkan ilmu itu tentu di dalamnya itu harus mampu memberikan manfaat dan memberikan solusi yang lebih solutif. Sehingga gambaran masa depan itu adalah apresiatif. Kita ingat pula kemudian tentu pembentukan karakter, dan kita lihat dikenal di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Quran dan Sunnah Nabi menegaskan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu adalah fitrah. Ini yang ketiga. Setiap bayi yang baru lahir itu adalah fitrah, dalam keadaan suci, bahkan hanif, lurus,
Jadi semua anak manusia pada dasarnya selain suci memang telah lurus menuju siapa? Menuju lillah, menuju kebaikan, menuju ketentuan yang disampaikan oleh Allah. Akan tetapi pengaruh kedua orang tua juga lingkungan, pendidikan, gaul menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, dan bahkan menjadi Majusi. Jadi karakter itu bukan bawaan, melainkan dibentuk dalam kehidupan keseharian. Insyaallah di sini di Darul Ihsan di Telkom Pusat ini sudah tergambar pembentukan karakter bagi kita sekalian yang pada akhirnya kita akan lebih memahami konjungsi apa yang Allah sampaikan dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu lintah. Ini semua tentunya akan kita lihat proses dalam kehidupan beberapa paradigma dasar yang tadi saya sampaikan sehingga ada spirit ilmu lintah dan di dalamnya mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu demi kemaslahatan umat. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dirubah oleh kalian semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kaum, seseorang bangsa kecuali dirubah oleh dirinya itu sendiri. Ilmu adalah media untuk menjadikan manusia melakukan pengabdian dan total kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Totalitas kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sehingga kebaikan dan kemanfaatan akan aku berikan untuk kalian semua. Ilmu itu adalah datang darimu dan ilmu itu adalah cahaya yang aku berikan untuk kalian semua. Tentu ilmu itu tidak akan berat kepada orang yang sementara berlaku maksiat dan berlaku baik. Spirit ilmu direkomendasikan pertama untuk kita semua, para pemimpin, para stakeholder, para pemegang kebijakan mampu memberikan teladan. Dan sekarang di dunia Indonesia khususnya itu adalah krisis keteladanan. Semacam eksemplorai sihafir itu sudah hilang, uswatun hasanah sudah hilang. Coba kita bisa buktikan, bisa saja hanya ngomong pada orang anaknya sendiri misalkan berlaku khianat, berlaku zalim, berlaku korupsi, tidak pernah lalu kemudian dibentuk dengan menyampaikan. Tidak sedikit juga para pemimpin malahan somasi kepada rakyatnya. Dan kemudian pemimpin juga lalu curhat kepada anggota keluarga dan dewan. Ini semua akan luar biasa dan lucu di dunia ini. Pemimpin baik itu di kalangan masyarakat telekomunikasi dan tentu mudah-mudahan Allah muliakan mampu memberikan keteladanan bagi karyawan untuk selalu berpikir positif, mempergunakan pikiran untuk hal-hal yang positif, serta dapat membuat iklim perkantoran institusi yang kita cintai, Telkom ini atau PT Telkom ini, lalu kemudian memungkinkan karyawannya untuk selalu berpikir positif dan memanfaatkan pikiran serta ilmu secara positif dengan berbasis lima. Kalau itu dikembangkan, potensi tentu akan terbentuk karakter baludi dari nuansa kemanusiaan di Telkom yang kita cintai. Lahirlah dan digambarkan paling tidak Allah menyampaikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'had thayyibah wa rabbun ghafur. Institusi telekomunikasi atau PT Telkom yang kita cintai di dalam kehidupannya akan senantiasa mendapat limpahan kasih sayang, curahan kenikmatan, dan itu yang Allah janjikan kepada hamba-hamba berbasis lima. Terakhir untuk kita semua karyawan di dalam perusahaan yang kita cintai, tentu membiasakan diri melafazkan dan melafalkan zikir. Tentu zikrullah tidak sebatas hanya di bibir, tapi harus teraplikasi dalam kehidupan. Al-Quran kita siap baca, kalaupun memang kita
menuntut kepada Allah, kita pun tentu berkewajiban mengikuti aturan yang disampaikan oleh Allah. Ini yang digambarkan ilmu hikmah. Al-Quran insya Allah bisa tamat satu bulan. Setelah sholat fardu saja, 2 lembar, 4 halaman. Kali 5, 20. 20 kali 30 hari saja satu bulan, itu sudah 600. Artinya 600 halaman. Insya Allah tamat dalam satu bulan. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamat ya setiap bulan. Atau bahkan seminggu sekali kelihatan banyak. Baca. Insya Allah beneran itu Pak ya. Bukan insya Allah, saya ketika ke Amerika itu insya Allah itu tomorrow. Bukro itu rata-rata. Insya Allah itu seperti tukang kabut di Indonesia, di Thailand kan gitu. Insya Allah. Besok, insya Allah. Datang lagi kita, insya Allah. Besok. Jadi itu kore itu Pak. Itu kore, insya Allah itu bukro. Insya Allah ini itu adalah tomorrow. Insya Allah itu adalah proses ilmu lidah dan itu semua bisa kita lakukan dan sangat rasional, sangat manusiawi, sangat empirikal. Islam itu bisa kita lakukan. Sehingga dalam sholat juga membangun karakter dari nuansa kemanusiaan. Luar biasa. Ini tinggal kita taati dan selami. Tadi Al-Quran kita baca tentu paling tidak 2 lembar, 4 halaman, lalu kali 5 sudah 20, sebulan itu tamat. Kita bertahap, insya Allah nanti dengan terjemahannya, lalu kemudian kita dengan maknanya dan aplikasi dalam kehidupan. Dan ketika membawanya saja Al-Quran itu sudah luar biasa pahala, dan membacanya, kemudian mengamalkan, dan kemudian mendakwahkan. Insya Allah kebahagiaan akan aku berikan untuk kalian semua. Setelah salat, tentu setelah salat sunnah, kita biasakan tadi bisa membaca Al-Quran atau setelah sholat fardu. Ini adalah refleksi dari kesemuanya. Ini yang disebutkan di Hafir. Malam tahajud ada nuansa luar biasa. Dalam tahajud satu-satunya sholat sunat yang Allah eksplisitkan di dalam Al-Quran itu hanya sholat tahajud. Sehingga Allah sampaikan wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk kita semua ini bangun malam, sepertiga malam, lalu kemudian munajat dan bermohon kepadanya. Dulu itu ada SLJJ, ada sambungan langsung jarak jauh, itu milik Telkom dulu namanya, sehingga ada diskon sampai 75%. Kalau tidak salah dulu, tidak tahu sekarang masih ada diskon rate. Oh tidak ada. Ya kan, berarti dimakan sama bapak-bapak, itu lumayan. Dan itu bagus saja lah ya. Kalau kita gajinya lebih baik besar, insentif itu lebih baik besar Pak. Daripada besar tapi halal, toyib dan barokah gitu. Untuk apa gaji, insentif, ujroh, atau buruhan, atau honorarium kecil tapi tidak halal, tidak toyib dan tidak barokah. Lebih baik yang mana? Lebih baik besar, barokah. Ini lillah, insya Allah. Ini kelihatan nih, gajinya rata-rata di atas 50 juta. Kelihatan. Sebab pimpinan Telkom itu kan punya perusahaannya, lalu kemudian punya pensiunannya. Malahan, kalaupun pensiun, lalu kemudian ketika naik, itu Telkom ikut naik. Pensiunan Telkom maksudnya. Pensiunan Telkom. Kelihatan, ini kelihatan. Insya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak kurang nanti 100 juta saya akan naikkan gaji setiap bulan Pak. Insya Allah itu gaji saya dari tahun 2000 gitu ya. Jadi tahun 2000 bapak-bapak di atas rata-rata 100 juta. Jadi sekali lagi Allah gambarkan ketika mau kita diberikan ilmu yang lillah itu tadi, Allah pun memberikan ilmu yang sangat begitu kecil frekuensinya untuk kita semua. Tapi ketika kalian mau, aku akan doping kalian dengan nuansa kemanusiaan, dengan keilmuan. Salat tahajud tentu yang kelima di dalamnya ini bagi kita semua, lakukan apapun yang diminta, mau jabatan, mau kedudukan, mau tangga, mau wanita, mau unta,
kalau sekarang Toyota barangkali begitu ya, atau apa ya? Silakan memohon ketika punya anak, celebut, dan sekarang konon kabarnya ada anak lalu kemudian membunuh orang tuanya ya, dan itu calon legislatif yang dibunuh bapaknya. Dan kalaupun memang ini kita lakukan, mohon istri kita biar solehah, suami kita biar soleh, tentu di dalamnya tidak celebung itu tadi pak, tidak celebung, tidak selingkuh, tentu tidak lain kecuali memohon kepadanya. Tidak boleh, artinya haram memohon kepada paranormal. Lebih baik kita pada para hadirin, pada bapak-bapak, ketimbang pada paranormal. Datang kepada Allah, Allah menjanjikan asa ayya ma'ataka rabbuka maqamah. InsyaAllah kalian ini akan aku antar martabat dan derajat kepada derajat dan martabat yang lebih tinggi dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu lima. Ini semua tentunya yang wajib kita sampaikan untuk sampai kepada martabat kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita untuk mengembangkan potensi dan memanfaatkan ilmu lima, ilmu Allah. InsyaAllah kebahagiaan. Kata Allah, janji Allah akan aku berikan untuk kalian semua. Bisakah itu kita lakukan? InsyaAllah dengan dekat kita dengan Allah, dengan salat tahajud kita sampaikan, dengan apresiasi dan selalu semoga kepada siapapun, dengan kompilasi pemikiran yang lebih manusiawi, insya Allah kalian semua ini jadilah hamba yang punya masalah dengan mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu Allah. Dengan teknologi kita mampu mengkolaborasi dan menambah, sehingga lahirlah yang disebutkan insanun kamil, masyarakat manusia yang civil society, masyarakat manusia yang tentu yang madani, dan insya Allah lahirlah masyarakat yang mumpuni karena punya karakter yang cukup tinggi dengan akhlakul karimah versus akhlakul mazmumah. Tentu di dalamnya sebutannya itu adalah akhlak, sehingga akhlak itu lebih luas ketimbang syarimah. Maka dari itu spontanitas Allah menggambarkan, dan semoga Allah melahirkan kepada keluarga besar khususan yang hadir di tempat yang mulia dan suci di Darul Ihsan PT Telkom yang kita cintai, akan senantiasa Allah memberikan keistimewaan, kebahagiaan, kebaikan, mampu mengembangkan dan memanfaatkan ilmu yang Allah sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mujib As-Sa'ilin. Ya Allah ya Rabbana, hamba-hamba berkeinginan dan berkehendak untuk mampu mengembangkan potensi kemanusiaan yang kau berikan kepada kami, memiliki dan mampu memanfaatkan ilmu-Mu ya Allah untuk kebahagiaan hidup kami, kebahagiaan anak cucu kami, kebahagiaan negeri kami, kebahagiaan masyarakat kami, dan tentu tiada lain kecuali kebahagiaan kami nanti di akhirat ketika bertemu dengan-Mu ya Rabbi. Ya Allah, fasilitasi kami ya Rabbi, betapapun dosa, terlalu banyaknya dosa yang kami lakukan, bergelumurnya noda yang kami sampaikan, ilmu-Mu tidak akan datang dan akan lahir kemudian ketika kami tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, tidak mampu meninggalkan kemaksiatan, kemadharatan dan kezaliman. Maka dari itu ya Allah, hamba-hamba-Mu yang dhaif kini, hamba-hamba-Mu yang lemah ini, bimbinglah ke arah yang lebih ready, ke arah yang lebih futuristik, ke arah yang lebih mampu memanfaatkan ilmu-Mu, sehingga kami menjadi masyarakat dan punya predikat di hadapan-Mu ya Rabbi. Insanun kami, ummatan wasata, civil society, dan jadilah kami hamba dan selalu taat dan hanya takut kepada-Mu ya Allah. Ya berikan hidayah dan tuntunan.
keturunan kepada kami. Berikan keizinan ya Rab untuk selalu memanfaatkan rumahmu ini ya Allah. Kami gemar untuk salat berjamaah karena janji engkau salat berjamaah itu 27 derajat di hadapanmu. Itu akan mampu membentuk karakter masyarakat kami sehingga korupsi akan dijauhi, manipulasi begitu juga dan namanya gratifikasi. Semoga engkau selalu melindungi hamba-hambamu yang lemah, tiada lain kecuali kemahagungan hanya engkau, dan engkau akan lebih menolong kami dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu lillah itu ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, dosa mukminin-mukminat kami ya Allah. Kami terlalu banyak dosa kepada kedua orang tua. Seringkali kami mencaci, memaki, bahkan kami tidak pernah memberi, sampai-sampai kami pun tidak pernah mampu mendoakan kepada kedua orang tua kami. Padahal kami bisa seperti ini karena mereka ya Rabbi. Dari itu lindungi orang tua kami. Manakala masih ada di dunia fana ini, berikan ketenangan, ketabahan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan ketika orang tua kami sudah tiada, ada di alam kubur, lapangkan alam kuburnya, semangkan di alam barzahnya, dan berikan ketenangan dalam segala hal di alam kuburnya ya Rabbi. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا Allah berikan kebahagiaan keluarga besar kami di dekat tembok ini ya Allah. Berikanlah keutamaan dan keistimewaan para penghuninya dan berikan keteladanan oleh para pemimpinnya sehingga kami yang ada di bawahnya, baik karyawan ataupun fungsional dan lain sebagainya, mampu mentaati aturan dan kau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana hasilkan semua urusan kami ya Allah. Berikan kelapangan dada kami untuk selalu menuju ke rumahmu ya Allah dan mencari ridhamu ya Allah. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah mengabulkan semua permohonan dan